Jangan percaya omongannya dia. Kenapa, Pak? Tadi dia bilang kan nggak pernah marah. Kalau marah ke anak, nyuruh ART-nya di rumah. Ya. Kalau dia emang nggak pernah marah, kenapa suaminya takut banget sama dia? Betul. Pak, suami saya tuh nggak takut. Tapi? Suami saya tuh sayang. Bahasa halus. Suami tahu, Anda takut sekali dengan Anda. Anda tahu, 2 hari kemarin dia pergi ke puncak, tidak mandi 2 hari di sana. Tapi pulang ke rumah. 3 hari gak mandi? 3 hari gak mandi. Dari Jumat karena dia takut sama kamu katanya. Bukan, dia takut sama kamar mandinya. Iya, sama kamar mandinya. Suaminya ini, Pak, kalau buang air aja pintunya gak ditutup. Ya karena dia takut mabuk sama baunya sendiri.